Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan kisah karomah Abuya Bustomi Cisantri Banten. Beliau adalah seorang ulama besar di zamannya. Bahkan menurut riwayat beliau adalah wali min aulia ilah. Dikisahkan suatu hari Abuya Bustomi yang sedang menaiki mobil, dikejar oleh mobil seorang jawara besar saat itu, yaitu Jaro Karis. Jaro Karis adalah seorang jawara yang sangat terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Singkat cerita, setelah beberapa lama dikejar, mobil Jaro Karis berhasil menyalip mobil Abuya Bustomi, lalu menghadangnya di tengah jalan. Kemudian Jaro Karis menembakkan peluru ke arah mobil Abuya Bustomi dengan pistolnya, sebagai aba-aba agar Abuya Bustomi menyerahkan diri. Tak lama kemudian Abuya Bustomi pun turun dari kendaraannya. Di sisi lain, Jaro Karis telah mencondongkan pistolnya ke arah Abuya. Melihat hal itu beliau bukan takut, malah menyingkap dan mengibaskan sorbannya. Seketika itulah beliau berubah wujud menjadi lima. Lalu berkata kepada Jaro Karis, "Tak usah dulu berkelahi. Sekarang cukup cari dari lima raga ini mana saya yang asli. Jika kau mampu, maka saya akan tunduk kepadamu. Dan apalah daya." Melihat sang Abuya mampu berubah menjadi lima, menjadikan Jaro Karis tak dapat berbuat apa-apa. Seakan-akan ilmu kejawaraannya luntur seketika, tubuhnya bergetar dengan kencang. Keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai pistol yang sedari tadi digenggam olehnya jatuh tanpa ia sadari. Subhanallah, untuk menjatuhkan seorang jawara yang terkenal dengan kesaktiannya, sang Abuya tak perlu menghabiskan banyak tenaga. Abuya Bustomi memang selain seorang ulama yang berkarismatik, beliau juga sangat terkenal akan kesaktiannya yang sangat dahsyat. Semoga dengan meriwayatkannya Abuya Bustomi, kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah, karomah para waliullah, barokah para kiai dan habaib. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.